Halo guys, nah ini gue mau nyobain mie sedap ayam bakar limau. Kita langsung masak 3, gue mau cobain, gue penasaran banget. Karena ini sering ada iklan di, apa namanya, gue kalau denger radio ada iklannya. Terus kalau lagi apa nonton YouTube juga ada iklannya dan gue penasaran banget. Oke, gue baru cobain sekarang bener-bener, jadi bakalan hands review ya. Oke. Pertama, ini dia bumbunya tuh ada banyak ya. Ini dia ada kayak kremesannya gitu, rempeyek, daun jeruknya, ada ininya tuh. Terus ini ada sambal cobeknya. Sambal cobek sama ada si bumbu bubuknya. Mantap. Saking asapnya. Kita kasih rempeyeknya. Rempeyeknya, eish, si garing-garingan ini. Emang kalau makan ada garing-garing tuh rasanya lebih nikmat ya guys. Oke. Langsung kita makan. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi kali ini gue mau nyobain mie sedap bakar limau. Langsung aja sebelum makan kita doa dulu. Amin. Sumpah ini awalnya tuh gue gak mau nge-review, cuma karena gue sering denger di radio asli gitu ya, sama banyak YouTuber yang udah cobain kayak Bungkus Network, siapa lagi tuh, Next ya kalau gak salah. Jadi gue makin penasaran nih rasanya gimana sih, enak gak gitu. Oke, langsung aja ya kita coba apakah enak gitu loh maksudnya ya gak. Coba dulu. Oke, okay. Gue tadi kan ngasih bumbu bubuknya kayak dua lebih dikit lah ya. Ini aja menurut gue rada asin, yang menonjol rasa asin. Asin, manis, gurih. Tadi kan ada sambalnya, tapi sambalnya sih nggak gitu berasa ya, maksudnya nggak yang pedes atau gimana gitu. Gue demen nih dia punya kriukannya. Emang mie sedap tuh dia punya kriukannya enak ya. Jadi ini rasa yang menonjol itu rasa asin, terus ada wanginya, wangi limaunya gitu loh. Sama ada wangi-wangi cabenya, tapi rasa cabenya itu kurang pedas menurut gue gitu.
Kalau gue kayaknya cocoknya pakai bumbu-bubuknya. Kalau lu masaknya 3, mendingan masukinnya 2 aja. 2 aja. Kalau masakinnya misalnya mau 2 biji, 1 lebih dikit aja gitu. Biar menurut gue biar balance rasanya, asinnya gitu ya. Tiganya dia lumayan banyak sih. Kayaknya lebih banyak daripada Indomie deh. Tiganya ya. Kayaknya. Si per bungkusnya gitu loh. Dia punya kriukannya enak deh, suka gua. Oke guys, ini gua lanjutin makan dulu. Menurut gua ini rasanya unik, enak. Limaunya berasa, terus apa lagi ya, minyaknya gitu yang bikin tambah nikmat gitu loh. Jadi kalau yang pengen cobain aja. Jadi ya udah guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye, gue lanjutin makan dulu ya.